bintang yang mereka memberikan rintangan berkesan 8. Jadi kita tengoklah. Kalau yang ni 8 tak? A ni. Tak kan? Sebab apa nak dapatkan yang A ni, kita guna-guna 1 per A sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8. Jadi ni sama dengan 2 per 8. 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Jadi rintangan yang berkesan ni adalah 4. Jadi bukan 8. Okay. Jadi buatlah yang lain-lain jadi. Cuba buat nombor B. B ni tadi kita dah kira dekat sini. Kan ni 4. Yang itu 8. Haa ni 2. So 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nombor 16 jawapan dia B lah. Okey. So nombor 17 pun lebih kurang sama sahaja. Cuma kat sini mula-mula dia ada gabungan. Lepas tu dia secara paralel. Jadi kita nak cari kan. Kita cari dulu yang paralel. So cari yang paralel. Sama dengan 1 per 60 tambah 1 per 40. Ya, jadi, salah-salah cikgu salah ni. Kita, sebelum kita cari yang paralel, dia ada secara sesiris kan? Jadi, yang pertama, secara sesiris tu 60 campur 40 sama dengan 100. Jadi, yang secara paralel sama dengan 1 per 100 tambah 1 per 100 dapat 2 per 100. Dapat sama dengan apa tu? 1 per 50. 1 per 50. Jadi dapatlah perintangan dia lah 50. Kan? Okay. Jadi sekarang kita dah boleh buat laju sebab kita dah faham. Okay, bentuk nombor 18 ni macam mana? Berapakah rintangan berkesan? Dia masih lagi nak rintangan berkesan. Jadi kan ya, kalau kita tinggal. So sebenarnya gabungan ni perasan tak dia macam mana? Kita dah pernah buat dah? Ain dah buat dah? Belum. Jadi nampak tak sebenarnya ni 10 ohm. Okay, lepas tu betul kita ke ada 5 dan kita ada 10. Jadi kita kira dulu yang paralel. 10 campur. Betul. Sepuluh per empat. Jadi kita tengok rintangan berkesan sama dengan 10 per 4 campurlah dengan 5 ohm. Berapa? 7.5. Dapatlah. Okey. Jadi soalan ni nombor 19 ni lagi bila kita buatlah ni dah ada soalan ni kan. Cuba buat banyak-banyak, jadi lama-lama jadi laju. Laju tu kelebihannya supaya kita boleh tackle lah soalan macam mana pun kita dah biasa. Jadi tak jadi masalah. Okey. Kita tentang rintangan berkesan. Okay, lepas tu kita tengok soalan nombor 22. Nombor 22, rajah menunjukkan satu litar, perbandingan yang manakah yang benar? Jadi sekarang kalau kita tengok jawapan pilihan bercakap tentang arus. Okey, jadi kita tengok macam mana dapatkan arus dia. Okey, untuk yang nombor 1 ni arus akan jadi sama sahaja, betul tak? Sebab ini adalah litasa siri. Ini nombor 22, jawapan dia ialah A. Takkan ada jawapan lain. Okay, nombor 23, rajah menunjukkan dua perintang yang serupa. Jadi kat sini dia beritahu lah perintang kita ni sama. Ya. Secara selari. Lepas tu perbandingan manakah yang benar? Okay, manakah yang benar? Ini yang benar ialah ya, betul. C, yang ni adalah arus, jumlah arus, arus total. Yang ni sebabkan sama, jadi nilai dia akan sama. Sebab dia sama kan? Cuma bila air satu dengan air dua tu bergabung, jadi air total. Okey. Kita tengok.
Nomor 27, mentornya manakah yang paling geram? Jadi semua ni adalah mentor yang sama. Jawapan dia ialah A. Sebab apa? Daripada terminal ni, kita tengok kat sini arus paling tinggi lah, iaitu arus total. Lepas tu arus total tu dia terbahagi kepada dua simpang yang terpecah dua. Okay, dia terpecah dua, dekat sini ada I1, dekat sini ada I2. Jadi macam contohlah kan, Ain ada berapa orang adik-beradik. Jadi kalau Ain ada dua adik-beradik, cikgu ada 50 coklat, kena bahagikan dua lah. Betul tak? Jadi seorang akan dapat semakin sikit ke semakin banyak? Setiap orang akan dapat semakin sikit. Kan? Tapi kalau ada seorang je, tak ada kot, tak ada adik-beradik, so dia akan dapat 50/50. Maksudnya dia akan dapat banyak. Jadi balik pada soal persoalan arus ni tadi. Jadi arus yang B dengan C ni akan kurang. Sedangkan arus yang dua ni akan lebih tinggi sebab rintangan dia besar. Okay? Okay. Nombor 33. Yeah. Soal 33. Raja menunjukkan arus mengalir ke arah persimpangan dua perintang yang disambungkan secara selari. Jadi kita ada dua perintang secara selari. A1, A2 adalah bacaan ammeter, near volt meter. Okey, so sekarang mana satu yang betul? Kita tengok. Okey, arus tu asal dia terpaksa melalui persimpangan kan? Jadi tolak terbahagi. Jadi kat mana arus akan tinggi? Ini rintangan tinggi. Ini rintangan rendah. Jadi kalau rintangan tinggi arus kalau rintangan tinggi arus tinggi. Arus ya, arus tinggi. Rendah. Rendah sebab rintangan tinggi. Mas tahu tak rintangan tinggi? Dia terhalang. Arus tu terhalang untuk lalu sebab terlalu banyak rintangan. Okey. Jadi sedangkan kat sini rintangan rendah. So dekat ni I2 arus tinggi. Jadi I1 less than A2. A1 rendah. Jadi ni dua-dua betul. Lepas tu bacaan voltmeter. Okay, dia voltmeter. Bila arus tu kita dah tahu berapa. Jadi rintangan sebabkan ini secara secara apa? Selari. Jadi bila selari ingat kan? Kita ada selari, sesiri kan? Jadi bila cakap tentang I dia, sesiri I1 sama dengan I2 sama dengan. Tapi kalau kita cakap tentang selari, I1 tambah I2 baru sama dengan I total. Itu kalau dari segi I. Kalau dari segi R, kita dah tahulah. R1 tambah R2 sama dengan R total. Tapi kalau 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Okey. Tapi kalau V macam mana? So, kita ingat baliklah. Kalau sesiri, V total sama dengan V1 tambah V2. Tambah. Tapi kalau selari, V total sama dengan V1 tambah, sama dengan. Jadi jawapan dia D. Okey. Okey, so itulah beberapa soalan. Raja menunjukkan letak elektrik berapakah bacaan ammeter pada letak di atas masa suis dihidupkan. Jadi, kita ada formula V sama dengan IR. Jadi, sekarang kita tengok. Ammeter ni adalah ammeter di luar. Maksudnya dia nak bacaan arus, jumlah arus. Kalau jumlah arus yang soalan nak, jadi voltan arus, kita kena cari jumlah voltan, jumlah arus dengan jumlah rintangan. Okay. Jadi kita tahu tak
jumlah Fulton. Tahu soalan bagi 12. Kita tahu tak jumlah rintangan? Ha, tahu. Secara sesiri jadi tambahkan je lah. R1 tambah R2. Jadi berapa tu? 4. Jadi kita dapatlah 13 ampere. Eh, 13 pula 3. Boleh? Boleh. Kira 40. Cuba buat. Dalam masa 1 minit. SPM 1 soalan 1 minit. Jadi mula-mula kita nak cari macam tadi juga. V total sama dengan I total, R total. Kenapa kita nak guna ni? Sebab kita nak dapatkan I. Jadi I yang kita nak ialah I total. Jadi I total sama dengan V total bahagi R total. Kita tanya lady kita. Kita tahu tak V total berapa? Tahu, 5. Kita tahu tak R total berapa? Okey, tak tahu tapi kita kena kira. Okey, nak kira. So sekarang ni R total sama dengan 4 campur 4 campur R parallel. Jadi berapakah R parallel ni? So kita kena cari dululah berapa. Jadi R parallel tu kita guna formula 1 per R parallel sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 4 iaitu 2 per 4. Jadi R parallel ialah 4 per 2 iaitu 2. Jadi dapatlah 4 campur 4 campur 2 sama dengan 10. Kan? Jadi bahagi dengan 10. Dapatlah 0.5. Ya. Okay. Ha, kurang 1 minit dah siap. Okay. Nombor 41. Okay, cepain. Cepain. Come on, Rin. Come on. 1 minit. Satu poin dua lima. Okay, dapat C. Okay, alright. So, itu berapa contoh lah soalan, okay? Ada apa nak tanya? Nombor 45 pula. Cuba buat. Dia sama, cuma sekarang kita kena tengok. Di manakah ammeter kita? Okay, ammeter kita bukan di sini seperti kebiasaan. Tidak. Dia pada persimpangan ini sahaja. Okay. Jadi, kita nak cari, kita kena tahulah. Kita kena guna apa? Tak ada lain lah selain daripada V equals to IR. Tapi V yang kita tahu ialah, V yang kita nak V pada 2 ohm ni. Bukan V total. Sebab ini adalah pada sebelah 2 ohm kan? Jadi V 2 ohm, I 2 ohm, R 2 ohm. Jadi yang kita dah tahu sekarang, R sama dengan 2 ohm. I dengan V macam ada persoalan lagi berapa. Okay. Jadi pertama sekali kita cari lah. Kita nak cari berapakah arus eh. Berapa voltan ni? So, pertama lagi kita buat dulu, cari dulu. Okay, kalau V total sama dengan I total, R total, berapakah I total? Okay, I total sama dengan berapa? 12 bahagi 5. Satu kan? Ha-ha. Dua campur satu campur dua. Berapa tu? Lima. 12 bagi lima berapa? 2.4. Berapa? 2.4. Okay, 2.4. Jadi kat sini current 2.4.
Sini pun 2.4. Tapi habis sini berapa? Ha, itu soalan. Okay, jadi, bila kita dah tahu current dekat situ 2.4, jadi kat sini, kalau kita letak voltmeter, sini pun sama. Okay. Voltmeter 2 dengan voltmeter 2 ni sepatutnya sama lah. Sebab 2 je kan. Jadi nak cari tu, kita carilah. V 2 ohm sebab ni sama dengan I 2 darab R 2. Jadi kita nak V dia. Jadi I dia kita dah tahu berapa. I dia tadi 2.4. R dia 2 lah kan. Faham tak? 2.4 darab 2. 4.8. Okey. Jadi kalau ini 2, ini pun 2. Jadi V dia mestilah sama kan? Betul tak? Kan, jadi kita ada okay, total kan kita belajar kalau dalam secara sesiri V total sama dengan V1 campur V2 campur dengan V3 kan? Jadi dekat sini kita dah tahu V total dia 12 volt. V1 dia 4.8. V2 kita tak tahu berapa. V2 tu kita letak kat sini. V2 tu berada di persimpangan antara dua-dua ni. Dua-dua resistor ni. Jadi, campur pula dengan 4.8 lagi. Jadi, berapakah V2 kita ni? Dua point empat. Okay. Jadi sekarang kita dah tahu dah nilai di sini 2.4 volt. So kita pula guna formula ni tadi. Berapa? So, kita dah tahu 2.4 volt sama dengan I tu yang kita nak tahu. R tu kita dah tahu dah 2. Oleh itu I2 sama dengan 2.4 bahagi 2. Berapa? 1.2. Kita dapatlah 45 jawab. 1.2. Okey. Dan nombor 46. Berapakah bacaan I2? Kita tak tahu ni voltan dia berapa. Jadi kita boleh guna ratio. Kita tak tahu voltage berapa. Tak diberi. Jadi tak payah tahulah. Jadi kita tengok current ni, tadi cikgu dah cakap, current akan masuk banyak kalau rintangan rendah. Jadi sekarang ni, ini I total. Ini I2. Ini I3 lah. Okay, I2 dengan I3. Siapa yang melalui rintangan yang lebih tinggi? 6 kan? Ini rintangan tinggi. Jadi I2 tu rendah ke kecil? Rendah. Jadi I2 rendah, I3 tinggi. So dia kata bacaan 12 M kat sini. Jadi kita tengok ratio lah. 12 ni dia nak bahagi sama banyak. Jadi kat sini 6. Kat sini 2 ohm. Jadi rendah kan? Jadi kat sini ada 4 bahagian. Bila 4 bahagian, faham tak 4 bahagian tu? Faham. Sebab ni dia satu ada dapat 3, satu dapat 1. Jadi siapa yang dapat 3, siapa dapat 1? Kita tengoklah balik. Ini rintangan tinggi ni. Jadi dia akan dapat sikit. Jadi bahagian satu bahagian tu dekat sinilah. Yang ni rintangan rendah ni. Jadi dia dapat banyak. Jadi kat sini dapatlah 3. Jadi, kalau 12 bagi 4 tu adalah 3. Di sini 3 kali 3 dapatlah 9 ampere. Ini 1 kali 3 dapatlah 3 ampere. Jadi 46 jawapan dia D. Boleh? Buat ratio, kita buat pengiraan biasa. Okay, nombor 50. Rajah sebuah liter, berapakah bacaan voltmeter
apabila suis dihidupkan. Okey. Jadi ini tak susah, senang sahaja. So, pertama kita kena tahu, macam biasa, arus sama sahaja di mana-mana. Ini arus total. Arus total. Okay, tapi masuk sini, kita ada arus pada 20 ohm. Kita ada arus pada 5 ohm. Okay. So, kita cari dulu berapa arus total. Senang saja. Mesti mulakan macam ni. Kita tengok dulu soalan nak siapa. Okay, tapi sekarang ni walaupun soalan nak V ni, tapi kita kena tahu dulu bahagian-bahagian lain. Kita tak boleh terus pergi dapat V. Mesti nak dapatkan V, tak tahu current. So, cari dulu current tu, jumlah arus. Jadi jumlah arus sama dengan 6 bahagi. Okey, berapakah rintangan, jumlah rintangan? Okey, macam biasalah kita kena buat 1/5 campur 1/20. Berapa tu? 4. Berapa? 4. Jadi kat sini 4, sini 8. Jadi 8 campur 4, 12. 0.5. Okay. So, sebenarnya tak perlu pun tahu kan yang tu. Okay, cuma kita dah tahu kat sini 0.5. Jadi berapakah V di sini? Kalau cikgu letak voltmeter dekat sini, berapakah V8 tu? Okay, kalau cikgu nak cari V8 macam mana? V8 sama dengan I8, R8. Faham tak? Faham tak cikgu simbol-simbol tu? I8 berapa? Kita dah I8 tu I total lah kan? I8 berapa? I total lah. I total dah kira kan? Berapa? 0.5. Jadi kita taklah 0.5 kat sini. R8 berapa? 8. 8. Ya, berapa tu? 4. 4. Jadi kita tahu kat sini 4. Tapi kalau kita gabungkan tadi, kita cakap kan, kalau kita gabungkan ni jadi satu yang 4 ohm je, nampak tak kita macam ada sesiri. So, kalau kita ada 8 dengan 4. Ha, so, kalau sini 6. 4. Sama dengan 4. Sini kena sama dengan berapa? 2. Ha, untuk dapatkan 6. So, sini 4, sini jadi 2 lah. Jadi, 50-50, teruslah boleh dapat jawapan dia. Okay. Jadi, kat sini, pertama sekali, you kena ingat konsep ni. Cari dulu ni. Lepas tu, kita nak cari ni, kita perlukan R total. Ha, kira dulu. R total tu, tapi nak dapatkan R total, kita kena tahu. Tengok dia. Adalah letak selari kat sini. Selesaikan tu dulu. Jadi kita gabungkan. Lepas tu, ni konsepnya. Masih lagi sama je macam atas tadi. Tapi kadang-kadang student tak perasan. Kita nak R8. Jadi kita guna R8 je lah. Janganlah pergi guna R total. Ha, selalu student salah. Tapi 4 volt ni ada jawapan juga. Tapi student kena fahamlah soalan tanya tentang V yang di sini, bukan V di sini. Okay. Alright. Yang 51, akhir sekali.
tu soalan dia. So, kau kan dia nak votan. Votan X tu. Sedang. Kita tak tahu ni. Tok jumlah rintangan tak dapat tahu ni. Tapi kita dah tahu apa. 2 ampere ni apa? Ni apa ni? I total. I apa? Okey, ni adalah I total. Jadi kalau V ni V apa? Sesiri ke selari? Sesiri. Ha. So kalau kat sini kita buatlah ni guna apa tadi Ain? V3 sama dengan I3 R3. Guna tak? Guna. Jadi berapakah V3, I3 kita tahu tak berapa? 2 kan? R dia? 3. 3. Tu kat sini 6. Kalau sini 6 volt, jadi Vx 6 volt sama dengan 9. Jadi Vx sama dengan 2. Okay? Alright. So, untuk itu, hari ni kita buat banyak peniraan. Boleh tak lepas ni master? Eh? Terus ingat lepas ni, I boleh ajar kawan-kawan lah. Okay, tapi kita belum habis ya. Kita ada belajar juga tentang rintangan. So, nombor 52. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan suatu konduktor ialah apa faktor-faktornya? Okay. Kecuali, okay, panjang ialah ketebalan, ia kerintangan pun ia. Kan ni, area kerintangan harus tidak. Ya? Jadi, 52 harus ni bukan faktor yang mempengaruhi rintangan tidak. 53. Yang manakah menunjukkan hubungan yang betul antara rintangan dengan luas kerata rentas? Okay, tinggi. Okay, ni rintangan ni. Bukanlah songsang. Ah, pandai. Bukanlah songsang. Jadi 53 jawapan dia. C. C. Eh? Ni aru, ini area besar. Apa tu? Luas dia besar. Ini luas kecil. Jadi rintangan di sini rintangan sini tinggi. Kadar songsang. 54. Rajah menunjukkan satu kepingan konstanten. Dalam arah yang manakah arus mengalir apabila rintangan kepingan itu adalah paling rendah. Kita tengok luas lah. Ini faktor luas. Faham tak? Ni mana luas yang besar? Ni. Luas yang besar, rintangan dia rendah. Ni luas yang paling kecil. Jadi rintangan dekat sini paling tinggi. Soalan yang paling rendah. 54 jawapan ni. C. Okay, good. 55. Rajah menunjukkan suatu liter elektrik. Perubahan manakah pada dawa yang akan menghasilkan bacaan tertinggi pada ammeter? Okay, kalau panjang dawa bertambah, apa hubungan dia? Dari segi rintangan kan? Faktor pertama, panjang. Kalau panjang bertambah, rintangan? Bertambah. Okay. Sekejap. Soalan nak apa ni? Soalan nak menghasilkan bacaan ammeter tertinggi. Ammeter baca apa? Voltan ke arus? Arus. Okey, jadi kalau nak arus tinggi, maksudnya? V per R. Rintangan? Rintangan rendah. Rendah. Jadi, kalau kita nak rintangan rendah, kita kena turunkan L lah. Betul? Betul. Jadi panjang dawai kena berkurang. Jadi yang ni kita boleh petik.
Betul. Diameter darabah tadi kita dah discuss. Apa dia? Kalau diameter besar, rintangan rendah. Jadi kita nak diameter bertambah. Eh, 55 si. 56. Raja menunjukkan seutas wayar nikam berorientasi M dan N. L kot. Bila arus ditetapkan dengan melaraskan rheostat, bacaan voltmeter akan bertambah. Bila? Okay, sekarang ni bacaan voltmeter. Voltmeter. Okay, ini litar secara. Okay, kita ada dua rintangan ni. Perasan tak? Ini satu, perintang satu. Yang ni perintang kedua. Jadi kalau secara sesiri, voltan macam mana? Betul tak? Lepas tu cikgu tahu, cik, dan ini sesiri kan? Bila sesiri, apa jadi pada arus? Arus tetap patah malah, betul? Betul tak? Betul. UV sama dengan IR. Jadi I tetap, DV dengan R ada hubungan apa? Kadar terus. Jadi soalan kata, bacaan voltmeter pada rheostat ni, pada LM tu, wire tu bertambah. Maksudnya, kalau voltmeter bertambah, maksudnya rintangan tu kena bertambah lah. Jadi, bila panjang dawai tu dikurangkan ke dipanjangkan untuk rintangan bertambah? Ya, untuk rintangan bertambah, kita nak V bertambah kan? V bertambah. Jadi rintangan kena bertambah. Jadi rintangan nak bertambah, jadi panjang dawai itu kena ditambah, bukan dikurangkan. Okay, so nombor satu salah. Dia diameter. Dia nak rintangan bertambah. Kenapa kita kata dia nak rintangan bertambah? Sebab soalan sebenarnya nak voltmeter yang bertambah. Tapi nak tambahkan voltmeter, voltmeter dengan voltan dengan rintangan ada berkadar terus. Oh, jadi diameter dawai dikurangkan, betul. Gantikan dawai nichrome dengan dawai cuprum. Jadi kat sini kena tahu Ayah cuba tengok buku teks. Kerintangan nikrom ke kuprum yang tinggi? So, nikrom, rintangan dia rendah. Kuprum tinggi. Jadi jawapan dia ialah B sahaja. Dua sahaja. Pernah. Okay, SWG ni adalah unit lain bagi luas keratan ni. So, yang kita kena tahu ialah kalau SW ni satu pelajar akan tahu SWG ni kalau unit dia, nilai dia tinggi, maksudnya luas dia rendah. Kita balik. Jadi yang manakah berikut mempunyai nilai rintangan tertinggi? Jadi sepatutnya nak rintangan tinggi, panjang pun tinggilah. Betul tak? Luas rendah. Jadi ni terbalik ni. So A ke B? A.
Betul. Eh, kalau I pilih A, maksudnya I faham ni. Nombor 60. Penting. Tentang superkonduktor. Okay, titik X ialah. Penting. Okey, cikgu rasa itu sahaja hari ini. Yang dengan superkonduktor tadi itu adalah apa yang boleh dengan superkonduktor. Jadi jawapan kita ialah kecuali kabel, boleh tak? Boleh, pembakar roti tak boleh. Tak boleh. Tetapi memang bagus. MRI memang. Unit kerintangan ialah dan yang mempunyai kerintangan terbesar ialah getah. Sebab dia menebat. Jadi sangat tinggi lah. Dia memang arus tak lalu pun. So dia sangat-sangat-sangat tinggi rintangannya. Okay, jadi untuk SPM kita kena tahu jugalah bandingkan antara dua benda ni. Okay, itu sahaja untuk